Halo guys, balik lagi sama gue Dinan, dan di depan gue sekarang ada Samsung Galaxy A71. Mungkin banyak yang bingung ya ngapain juga bahas A71 karena dia kan udah tipe lama. Ya, ini emang tipe lama, tapi dikeluarkan lagi oleh Samsung dengan varian baru yaitu warna High Class Silver. Nah, kita coba cek ya apa sih bedanya A71 yang baru ini dengan A71 yang udah pernah keluar sebelumnya. Dicek ya, sebelum nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau emang suka sama video ini. Oke, kita coba pegang handphonenya dan kita cek apa sih yang beda. Yang pertama kita bisa cek ya dari warnanya, ini unik banget. Gue suka banget jujur, kenapa? Karena Samsung termasuk jarang ngeluarin handphone dengan warna seperti ini. Nah, untuk desainnya bisa dibilang hampir sama ya, kayak di A71 yang sebelumnya. Kalian pernah punya powerbank Samsung nggak? Kalau misalkan iya, kalian mungkin berpikir ini mirip banget warnanya sama powerbank yang dikeluarkan oleh Samsung. Gue juga punya soalnya, makanya begitu gue sandingin kayaknya mirip banget. Nah, untuk desainnya kita cek ya. Untuk ukuran layarnya 6,7 inch, dia dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Untuk pinggirannya sebelah kanan kita lihat ada tombol power di sini untuk mati nyalakan handphone. Ada tombol volume up untuk membesarkan volume, dan ada volume down juga untuk mengecilkan volume. Kalau kalian sadar dan detail, kalian mungkin bisa lihat ya, di sini panel kameranya itu agak menonjol. Mungkin bagi sebagian orang mengganggu ya, tapi kalau gue pribadi nggak terlalu, kenapa? Karena ini tonjolannya tipis kok. Jadi ibaratnya kalaupun kita taruh di permukaan datar dan kita cek, itu nih nggak akan terlalu bikin goyang gimana gitu. Tuh. Jadi dia masih aman banget. Kalau kita lihat sebelah kiri, di sini polos, dia nggak ada apa-apanya. Kalau misalkan kita lihat di bagian belakang, ini masih sama banget sama yang pertama ya. Dalam arti di sini dia ada 4 kamera, yang mana 3 kamera berjejer ke bawah dan ada satu kamera yang kayaknya nggak ditemenin. Dia sendirian aja di sini ya. Nah, untuk efek-efek dari A71 ini gue suka banget, kenapa? Karena seri A ini emang dari dulu unik ya, karena dia bahannya walaupun dia plastik tapi ada pantulan-pantulan cahaya yang bikin ini kelihatannya kayak kaca, makanya keren banget. Bodinya juga tipis, dia enak banget di tangan dan dia nggak licin, itu yang paling penting. Jadi walaupun gue sengaja begini-gini, dia juga nggak gampang jatuh. Jangan sampai jatuh ya, mampus gue kalau ini jatuh. Nah, sekarang apa sih yang beda dengan A71 sebelumnya yang udah pernah keluar? Dari desain sama, bodi sama, baterai sama, NFC sama ada juga. Corning Gorilla Glass sama 3. Prosesornya sama pakai Snapdragon. Jadi apa bedanya ya? Bedanya lebih ke kamera sih sekarang. Kenapa? Karena kalau misalkan kita buka di menu kamera, di sini kita akan menemukan mode sekali pengambilan. Ini berguna banget untuk apa sih? Nih kita cek ya. Ini kita klik. Misalkan kita foto tempat sampah yang imut itu, warnanya hijau gitu ya, kita klik. Memotret momen berharga, coba sudut yang sedikit berbeda. Semakin banyak mengambil gambar, semakin banyak momen yang Anda tangkap. Kita cek ya, jadi ini seperti apa. Ini kita klik. Nah, kita lihat ya di sini, ini ada hasil aslinya. Dan dia juga ada hasil yang sudah diedit oleh dia, di filter lah istilahnya ya. Jadi ini fungsinya adalah kalau misalkan kita mengambil foto, dia akan menentukan filter mana yang akan dipakai supaya hasil fotonya menjadi lebih baik. Di sini juga bisa jadi kayak video singkat gitu. Ada yang 3 detik. Sekarang pertanyaannya adalah apa fungsinya? Fungsinya, misalkan kalian pengen ngambil foto, mungkin kalian bingung nih hasil foto mana yang bagus atau kurangnya apa sih dari foto bikinan gue. Nanti dia akan didetek oleh Samsung dan akan diperbaiki secara otomatis. Yang gue suka lagi dari yang baru ini adalah di mode Pro-nya. Kita cek yang lainnya ya. Nih, di sini ada yang namanya mode Pro. Di sini kita bisa atur semuanya. Ada ISO-nya bisa kita atur, ada standar, ada autofocus, ada white balance, itu bisa kita atur semua.
Jadi kalian gak hanya untuk foto secara mode auto aja, di sini juga kalian bisa mendekati profesional dengan mode-mode yang ada di Samsung Galaxy A71 ini. Dan yang gue suka lagi ya di perekaman videonya, karena gue udah nyoba nih, nanti juga gue bakal ngasih lihat hasilnya. Untuk perekaman video di yang baru ini, dia lebih stabil. Untuk ininya juga dia lebih stabil untuk white-nya. Kita lihat ya. Nah, kita cek. Ini kita setting. Bukan video belakang, resolusinya kita yang paling tinggi ya, Ultra HD, dan kita cek untuk mengambil gambar video. Nah, ini video singkatnya ya, nanti untuk video lengkapnya gue juga bakal masukin di video ini untuk hasil videonya. Hasil foto dan hasil video tentunya. Iya. Itu aja sih yang bisa gue bahas dari Samsung Galaxy A71 varian baru ya, yang warnanya Hexcraft Silver. Jadi kalau ada orang yang nanya apa sih bedanya A71 yang baru dengan A71 yang lama, mungkin lebih di warnanya yang emang keren banget, elegan banget, kayak HP-HP mahal, dan karena harganya emang lumayan ya. Dan di mode videonya yang gue suka banget sekarang, karena ada mode Pro-nya itu dan mode 4K-nya itu jauh lebih stabil ya untuk sekarang ya. Ya, kalau misalkan kalian berminat dengan handphone ini, kalian bisa hubungi gue, bisa melalui email atau nomor telepon yang gue taruh di link di deskripsi ya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan dan dikoreksi. Terima kasih. See you. Bye.